IAIN Malikus Saleh Lok Semawe direncanakan Oktober mendatang akan disahkan menjadi UIN Sultanah Nahrasiah melalui keputusan Presiden. Hal ini disampaikan oleh Rektor IAIN Malikus Saleh Lok Semawe Profesor Dr. Daniel di hadapan sejumlah awak media dalam kegiatan Sapa Media 3, Ruang Opsrum Rektorat Kampus tersebut pada Senin 30 September 2024. Dengan disahkannya menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN dengan nama Ratu Samudra Pasai ini akan menjadi ikon kesetaraan gender. Daniel menyebutkan, jika soal gender Aceh lebih dahulu menerapkannya, jadi Aceh tidak perlu jauh-jauh belajar soal kesetaraan gender. Bagaimana tidak, Sultanah Nahrasiah adalah seorang sultanah atau ratu di Kesultanan Pasai, putri dari Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik As-Sahih yang meninggal pada tahun 831 Hijriah atau 1428 Masehi. Ratu yang memerintah Kerajaan Samudra Pasai dalam rentang waktu 1406 sampai 1428 Masehi dan merupakan sultanah perempuan pertama di Asia Tenggara. Dengan nama besar Sultanah Nahrasiah diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh perempuan di Indonesia, khususnya Aceh, untuk bisa berkiprah lebih di era sekarang ini. Memang ada beberapa argumentasi. Yang pertama, kita ingin perkenalkan tokoh perempuan yang punya peran penting di Asia Tenggara, yaitu sebagai pengendali ekonomi Asia Tenggara, yaitu Sultanah Nahrasiah. Yang kedua, ingin perkenalkan bahwa inilah raja perempuan, ratu perempuan pertama di Asia Tenggara. Bahwa kita ingin mengatakan bahwa isu gender, hak-hak perempuan, baik di dunia domestik maupun publik, kita tidak akan belajar jauh-jauh karena kita punya sejarah tentang bagaimana peran perempuan di dunia publik atau politik itu begitu penting. Dan bahkan Kerajaan Samudra Pasai, berdasarkan situs sejarah yang kita temukan pun, banyak lebih 20 perempuan itu tokoh penting di Kerajaan Samudra Pasai. Baik sebagai kabinet atau menteri, kemudian tokoh politik, ya, dan juga ilmuwan. Saya kira itu makanya kita memberi nama Sultanah Nahrasiah. Dari Lok Semawe, Deni Muhtadi melaporkan untuk Puja TV.